semua, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Ati. Okey, untuk kali ni video agak special sikit sebab video kali ini adalah video sulung untuk matematik tingkatan 4 untuk cikgulah. Okey. So, apa yang kita nak buat hari ni adalah bab 1 fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. 1.1 fungsi dan persamaan kuadratik. Hari ni kita nak buat standard pembelajaran 1.14 membentuk fungsi kuadratik berdasarkan suatu situasi dan seterusnya menghubungkaitkan dengan persamaan kuadratik. Ha, panjang tapi senang saja. Macam mana kita nak buat? Jom kita tengok. Okey, seperti yang awak telah pelajari sebelum ini, okey, fungsi kuadratik adalah dalam bentuk seperti ini, betul? Okey, fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Ini adalah bentuk am untuk fungsi kuadratik. Dan hari ini, kita nak kaitkan dia dengan persamaan kuadratik. Macam mana persamaan kuadratik? Okey, ini adalah bentuk am persamaan kuadratik. Ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Mesti sama dengan kosong. Sebelum ni awak telah belajar. Sebelum ni awak dah buat dah. Okey, awak dah belajar tentang. Okey, yang ni kan. Ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Ini adalah ungkapan kuadratik. Bila dia ada sama dengan, kita panggil dia persamaan kuadratik. Okey? Okey, mari kita lihat contoh yang pertama. Okey, Cikgu Fatimah merancang untuk membuat dua jenis kad yang digunakan dalam aktiviti kelab matematik. Ukuran bagi kad-kad tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah di bawah. Okey, cikgu harap boleh nampaklah gambar rajah ni. Okey, so dekat sini kita ada satu segi empat sama. Kenapa dia segi empat sama? Kita tengok sisi dia samalah. Satu lagi segi empat tepat. Okey, so A, bentuk satu ungkapan kuadratik bagi jumlah luas kad ini. L sentimeter 2 dalam sebutan X. Okey, dan B diberi jumlah luas kedua-dua kad ialah 114, bentuk satu persamaan kuadratik. Okey, so yang A ni sebenarnya kita buat fungsi. Okey, yang B ni kita buat persamaan kuadratik. Okey, jom kita tengok macam mana kita nak buat. Okey, so okey, dia bagi L. Okey, L kita gunalah L. L sama dengan, okey, so segi tiga yang pertama, segi tiga pula, sasol. Segi empat yang pertama ni, A ni, luas dia X kali X, panjang kali lebar. Yang kedua, apa? 2X tambah 1 kali X. Okey, so kita kembangkan dia, kita darab lah. Okey, X kuasa 2 tambah, yang ni kita kembangkan dia. Okay, so 2x kuasa 2, yang ni awak kena mahir. Kalau tak mahir lagi, kena buat banyak latihan. Okay, so tx tambah 2x. Okay, bila sama pemboleh ubah, kita tambah number sahaja. Okay, untuk operasi tambah dan juga tolak. So 3x kuasa 2 tambah x. Okay, ha, ini adalah fungsi kuadratik. Kalau tak bagi L, kita tulis apa? Fx sama dengan 3x kuasa 2 tambah X. Okay. Okay, so B, dia nak, okay, dia bagi luas adalah 114 cm persegi. Bentuk satu persamaan kuadratik. So, tadi kita dah dapat L sama dengan 3X kuasa 2 tambah X. So, apa yang kita buat seterusnya? Awak tengok ni, dia bagi 114. Okay. Mana pen cikgu? Okay, 114. Okay, dia bagi sini 114. So, L 114, gantikan dia sama dengan 3x kuasa 2 tambah x. Ingat tak apa persamaan kuadratik? Persamaan am kuadratik? Okey, dia mesti apa? Okey, kita switchkan dia dulu. 3x kuasa 2 tambah x sama dengan 114. Okey, kita mesti jadikan sebelah kanan dia adalah sifar. Ha. So, 3x kuasa 2 tambah X, yang ni dia tambah jadi tolak, sama dengan kosong. Ha, sampai sini sahaja untuk topik ni. Ha, mudah je kan? Okay, so jangan takut.
Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, bentukkan satu persamaan kuadratik dalam bentuk am berdasarkan situasi berikut. Okey, harga bagi sekilogram durian ialah RM5X tambah 4. Encik Jala telah membayar RM250 bagi 3X tolak 2 kilo durian. Ha, macam mana kita nak jawab soalan ni? Macam mana kita nak bentukkan persamaan? Kalau beli durian RM5 sekilo. Walaupun macam tak ada harga tu sekarang kan. RM5 sekilo, awak beli 10 kilo. Berapa harga awak kena bayar? Macam mana awak dapat? Ha, okey, samalah. 5 kilo kali RM, RM5 kali 10 kilo. So sama juga macam ni. So, okey, soalan ni dia tak minta fungsi kuadratik. Dia suruh awak terus buat persamaan kuadratik, tapi kita nak tengok kaitan dia. So kita buat satu persatulah. Okey. So fx sama dengan apa? Fx sama dengan 5x tambah 4 kali dengan 3x tolak 2. Okey. So kita kembangkan dia 15x kuasa 2. Ha, kembangkanlah. Okey. Tolak 5 kali 2 tolak 10x. Lepas tu yang ni pula. Okey, tambah 12x tolak 8. Okey. Kemudian awak selesaikan. Ha, cuba tulis tepi ni sebab tak muat. 15x kuasa 2. Nampak tak ni? Ha, kita kena selesaikan lah. Negatif 10 tambah 12. Maksudnya apa? Oh, sorry. Negatif 10 tambah 12. Cikgu pun tak nampak dah pen cikgu duduk tangan mana. Okay, negatif 10 tambah 12. Awak dapatlah 2. Kan? Okay, tambah 2x tolak 8. So, ini adalah fungsi dia. Okey. Persamaan kuadratik dia, ha, kita ambil ni balik. 15x tambah 2x tolak 8 sama dengan berapa ringgit tadi? RM250. Ha, okey. So kita mesti sama dengan kosong. Maksudnya 250 ni kita bawa sebelah sini. 15x kuasa 2 tambah 2x tolak 8 tolak 250 kosong. Sama dengan kosong. Jadi jawapan dia apa? Jawapan dia, kita tulis warna hitam. Okay. 15x kuasa 2 tambah 2x tolak dengan 258 sama dengan kosong. Ha, inilah persamaan kuadratik. Daripada fungsi, jadi persamaan. Okey. Yang ni praktiskan diri 1.1 ni. Cikgu tak akan tunjuk semua. Cikgu hanya bagi tahu macam mana kamu nak buat. Kamu cuba buat sendiri. Okey. So dekat soalan ni dia bagi sebidang tanah, okey, dengan panjang dan lebar. Ha, okey, tadi kita dah buat dah panjang segi empat tepat kan? Panjang dan lebar nak kena buat apa? Luas. Kalau luas kita guna panjang kali lebar. Bentukkan satu fungsi. Sama saja macam soalan kad tadi. Awak ikut je macam tu. Ha, lepas tu awak gantikan L tu sama dengan 250. Lepas tu buatlah, dapat jawapan. Senang saja, betul tak? Okey, so awak try buat. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, Aiman berumur 4 tahun lebih tua daripada adiknya. Hasil darah umur Aiman dengan umur adiknya adalah sama umur dengan bapanya. Ha, diberi umur bapa ialah 48 tahun dan umur adik Aiman ialah P tahun. Tulis satu persamaan kuadratik. So, macam mana nak buat? Tulis satu persatu. Okey, P ni siapa? P ni adik. Ha, adik Aiman. Aiman 4 tahun lebih tua. Maksudnya Aiman berapa umur dia? P tambah 4. Okey, lepas tu hasil darah umur Aiman dan umur adiknya sama dengan umur bapanya. Ha, dah boleh jawab kan? Ha, kan? Sama je macam tadi Salina tu. Tapi yang tadi tu muda, yang ni lagi lebih tua. So, sama je dia punya kaedah. Awak cuba buat, nanti kita tengok macam mana. Okey? Sampai di sini saja untuk kali ini. Cikgu harap video ini membantu kamu untuk membentuk persamaan kuadratik. Bila dapat ayat panjang-panjang, jangan panik. Baca dulu, kemudian tengok apa yang diberi, tengok apa yang dia minta. Okey? Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk video-video yang akan datang. Okey? Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.